Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Hendra. Nah, pada video kali ini aku mau membagikan cheat village Minecraft lagi ya teman-teman. Dan pada video kali ini aku bakal bagiin 5 cheat yang menurut aku nih keren banget ya teman-teman. Dan langsung aja kita masuk ke cheat yang pertama. Oke teman-teman, untuk cheat yang pertama ini terletak di koordinat 4053-64-4762 ya teman-teman. Dan ini village itu terletak di dekat dengan laut seperti ini. Dan btw di sini ada satu villager outpost, dan ini letaknya itu dekat banget dengan village-nya teman-teman. Jadi ini biasanya tuh suka tarung gitu teman-teman, karena ini dekat banget. Dan di sebelah sini ada satu shipwreck ya teman-teman. Dan untuk seat yang pertama ini bagus banget ya teman-teman menurut aku. Oke teman-teman, untuk seat yang kedua ini terletak di koordinat 202-96-206 ya teman-teman. Dan village-nya ini terletak di pegunungan seperti ini teman-teman. Ada yang berada di tebing-tebing seperti ini, dan ada yang di bawah seperti ini teman-teman. Dan ini keren banget ya. Oke teman-teman, di koordinat 747-127-212 di sini ada village kedua ya teman-teman. Dan village-nya itu juga terletak di daerah dataran tinggi seperti ini teman-teman. Dan ini keren banget ya. Oke teman-teman, untuk seat yang ketiga ini terletak di koordinat 290-104-146 ya teman-teman. Dan village-nya itu terletak di lokasi yang seperti ini. Dan di sini ada satu villager outpost, dan ini letaknya deket banget dengan village ya teman-teman. Dan ini kemungkinan besar bakal perang terus ya. Dan di sini juga ada blacksmithnya juga teman-teman. Di sini ada satu blacksmith ya untuk village ini. Dan ini keren banget untuk seat yang ketiga ini. Oke teman-teman, untuk seat yang keempat ini terletak di koordinat 164-85-759 ya teman-teman. Dan di sini village-nya itu menurut aku ini terletak di biome yang bagus banget ya. Dan ini keren banget ya teman-teman untuk village kali ini. Dan btw di sini tuh ada satu villager outpost yang tersembunyi di sebelah sini teman-teman. Dan letaknya ya lumayan cukup deket, tapi nggak terlalu deket banget, jadi aman-aman, nggak bakal perang terus ya villager dengan villager outpostnya teman-teman. Oke teman-teman, dan di koordinat -197-127-877 di sini ada village kedua ya teman-teman. Dan di sini ini village-nya tuh keren banget atau bagus banget teman-teman, karena di sini ada dua blacksmith teman-teman. Di sini satu blacksmith, dan di sana itu di sebelah sini ini ada blacksmith lagi ya teman-teman. Dan keren banget untuk seat yang keempat ini. Oke teman-teman, untuk seat yang kelima ini terletak di koordinat -259-72-168 ya teman-teman. Dan ini village itu terletak di biome seperti ini, di salju atau di es seperti ini ya teman-teman. Dan kalau di village seperti ini aku nggak tahu ini yang buat besi-besi atau yang ada besi-besinya itu yang rumah seperti apa teman-teman. Jadi kalian bisa cari sendiri ya untuk di seat ini. Oke teman-teman, dan di koordinat -414-95-253 ini ada seat kedua ya teman-teman. Dan ini terletak di perbatasan atau di pertemuan antara biome satu dengan biome lainnya ya teman-teman. Dan ini keren banget untuk seat atau untuk village kedua ini masuk. Oke teman-teman, di koordinat -891-103-517 ini ada village ketiga ya teman-teman. Dan ini village-nya terletak di tempat seperti ini. Dan di village ini ada satu villager outpost di sini teman-teman. Dan ini letaknya ya lumayan cukup dekat ya teman-teman. Oke teman-teman, dan itu tadi 5 seat village yang bisa aku bagikan di video kali ini ya teman-teman. Dan bagi kalian yang suka dengan seat kali ini, bisa kalian like video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku teman-teman, karena tanpa dukungan like dan subscribe dari kalian, channel aku gak ada apa-apanya teman-teman. Dan mungkin itu aja, see you next video, and bye-bye semuanya, dadah.